Ayo, kapan kita latihan renang lagi? Baunya ini kan ramen gak nih ya? Oh iya, deket ya? Iya. Gimana kalau besok aja kita latihan? Ya bagus tuh ya, nanti yuk, bisa bilang biasa aja. Yuk, oke. Okay. Bangun, bangun, bangun. Masalah nih. Ayo, waktunya renang kan sekarang? Ya. Ayo, ayo. Oh, terus udah gak sabar buat latihan nih. Wih, gila, ngeri juga ya Rojikin kalau berenang. Gimana ya caranya biar bisa jadi kayak dia? Iya cuy, ngeri banget. Kita harus nggak boleh kalah, kita harus latihan semangat. Yuk bisa, yuk terus semangat, yuk semangat. Berhenti dulu. Kamu kenapa, gimana itu? Tangan sama kaki sempurna itu. Ayo lebih semangat lagi ya. Siap kan? Ayo. Good job. Go. Rojikin. Cepat. Waktunya kurang ini. Lebih lagi. Ya, bagus, terus. Good job. Go. Good. Hey, kenapa lu kok kelihatannya stres gitu? Gak. Pasti kebanyakan kena marah kerja. Udahlah, saya bro. Udahlah, Ki, nanti kita ngopi. Oh, ngopi di rumah aja, bro. Kalau itu nongkrong di rumah aja. Iya, kita sambil party-party gitu buat ngilangin stres. Ngilangin stres lu. Iya, okay. Siap. Bagus nanti tuh. Ya. Bagus, siap. Oke. Nanti ya. Yuk, tunggu di rumah ya. Oke. Makanya itu kan musuh kita kan jago-jago juga. Renangnya juga cepet. Iya sih, gila banget cuy. Apalagi dia yang dipilih oleh pelatih, semoga aja dia dapat juara ya kan. Makanya itu. Gua mau ke toilet dulu ya bentar. Belum banget soalnya gua tuh. Siap. Ya, senang aja. Santai, bro. Sorry lama bro ya? Oke, santai. Minuman dulu nih, minum dong. Oh iya, makasih. Besar ya? Ah, enak banget lah. Sumpah enak. Lo harus semangat, gak boleh stres. Iya. Besok lo harus tunjukin kemampuan terbaik lo. Siap. Tenang aja bro, gue mah easy nanti ya. Tenang aja. Gitu dong. Oke, sudah diminum obatnya. Ya.
Iya. Lega, diminum. Pusingnya nggak boleh lagi nanti. Ya, siap. Nih, ini dia. Ya, makasih ya. Semangat ya. Ya. Ini. Biar tenang kamu. Eh, kenapa kamu harus begini? Wah, kamu ini. Adil apa kamu itu? Ayo sih. Wah, ini waktunya juara. Jadi tidak juara ini. Habis minum apa kamu? Waktunya juara kamu itu. Sembrono kamu itu ya. Loh, Rosi? Ada apa ini sus dengan anak saya? Maaf, Bapak ini siapa ya? Saya ayahnya. Ada apa ini? Rosi. Pakai obat-obatan terlarang. Iya. Merokok aja anak saya tidak pernah. Gimana bisa, Sus? Tetapi tesnya menunjukkan bahwa anak ini positif narkoba, Pak. Bangga. Apa arti semua ini jika harus mengorbankan kesehatanmu dan keselamatanmu?